Umum tahu bahawa kesan rotan dengan batang lidi adalah sangat menyakitkan, namun berbeza dengan kaum Toraja di Sabah ini yang jadikan permainan merotan lidi adalah permainan menyeronokkan. Bagi mereka, permainan unik itu adalah warisan nenek moyang, terutama bagi hilangkan penat selepas selesai menuai padi. Permainan merotan ini menggunakan 5 hingga 10 batang lidi dan lazimnya pemain mesti memakai seluar pendek. Ini permainan silat paki ataupun main lidi. Kalau ini adat tradisi orang Toraja, orang Barupu. Ini turun-temurun dari nenek kami selepas kami panen padi dan bila itu pare, mapilah apa kamu, jadi kami juga sudah mulai adakan silat paki. Walaupun terasa akan kesakitannya, permainan ini mengeratkan silaturahim antara mereka. Tiada yang marah maupun dendam walaupun anggota badan berbirak.